Simak beberapa stadion yang akan dijadikan tempat pertandingan hingga final Euro 2024. Euro 2024 kali ini akan digelar di Jerman. Euro 2024 Jerman rencananya akan digelar mulai dari 14 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024 mendatang. Sebagai tuan rumah Euro 2024, Jerman akan menyediakan beberapa stadion yang akan dijadikan venue selama pertandingan Euro 2024. Euro 2024 Jerman akan diselenggarakan di 10 stadion, mulai yang terbesar hingga tercanggih. Penasaran apa saja stadion yang akan dijadikan venue Euro 2024 Jerman? Melansir Marka, berikut daftar stadion Euro 2024 Jerman. Olympiastadion Berlin. Olympiastadion Berlin adalah salah satu stadion yang akan dijadikan venue Euro 2024 Jerman. Olympiastadion Berlin diresmikan pada 1936 lalu dengan kapasitas sekitar 71.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga final Euro 2024. Cologne Stadium adalah salah satu stadion yang akan dijadikan venue Euro 2024 Jerman. Cologne Stadium diresmikan pada 2004 lalu dengan kapasitas 41.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga babak 16 besar Euro 2024. BVB Stadion Dortmund. BVB Stadion Dortmund adalah salah satu stadion yang akan dijadikan venue Euro 2024 Jerman. BVB Stadion Dortmund diresmikan sejak 1974 lalu dengan kapasitas sekitar 62.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga semifinal Euro 2024. Düsseldorf Arena. Düsseldorf Arena adalah salah satu stadion yang akan dijadikan venue Euro 2024 Jerman. Düsseldorf Arena diresmikan pada 2004 lalu dengan kapasitas sekitar 47.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga kuarter final Euro 2024. Frankfurt Arena adalah salah satu stadion yang akan dijadikan venue Euro 2024 Qatar. Frankfurt Arena diresmikan pada 1925 lalu dengan kapasitas sekitar 47.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga babak 16 besar Euro 2024. Arena auf Schalke diresmikan pada 2001 lalu dengan kapasitas sekitar 50.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga babak 16 besar Euro 2024. Volkspark Stadion Hamburg diresmikan pada tahun ini dengan kapasitas sekitar 49.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga kuarter final Euro 2024. Leipzig Stadium diresmikan pada 1956 lalu dengan kapasitas sekitar 40.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga babak 16 besar Euro 2024. Munich Football Arena diresmikan sejak 2005 lalu dengan kapasitas sekitar 66.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan sebagai venue pembukaan hingga semifinal Euro 2024. Stuttgart Arena diresmikan pada 1933 tahun ini dengan kapasitas sekitar 51.000 penonton. Rencananya stadion tersebut akan digunakan hingga kuarter final Euro 2024.